Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya, Ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rezekinya, Ya Allah, karena hanya Engkau yang Maha pemberi rezeki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah ia dengan penuh kurnia-Mu, karena janji-Mu yang tak pernah Kau ingkari. Ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutang-hutangnya, mudahkanlah urusannya, dan luaskanlah rezekinya, Ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah, Ya Allah, Ya Rabb. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya Engkau, kepada-Mulah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Amin, Ya Rabbal Alamin.